Yo 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 yo, welcome back the gangs to my channel. Nah, seperti janji kemarin tuh aku udah ngasih intro dari Food Factor, dan sekarang akan aku review Food Factor-nya. Jadi ini merupakan job yang sangat-sangat lumayan lah ya, karena untuk budgetingnya sendiri dia lebih murah dari Assassin, dan dia seperti Assassin punya dua weapon, kiri dan kanan, dan punya OD yang keras jadinya. Untuk weaponnya sendiri itu dia harus pakai weapon di atas Sakiel, karena ketika dipakein Sakiel itu masih kurang banget, kurang jauh, kurang banget lah istilahnya. Walaupun dia punya LNR. Dan dia ini merupakan bisa tipe dungeon, tipe GWH, tipe PvP, tipe by one. Pokoknya semua tipe dia bisa. Dan dia itu seperti video aku kemarin itu, kalau yang di whatever 1-2-3 itu dia sebenarnya bisa lebih bisa menang terus sebenarnya. Sebenarnya bisa menang terus, cuman dia itu di kekurangan di statusnya aja. Di statusnya, kalau seandainya dia di buff HP mungkin sama pos mungkin bisa lebih menang, karena nanti aku jelasin kenapa di statusnya bisa beda di sama karakternya whatever 1-2-3. Dan ini status di karakterku. Oke, kita lanjut langsung perkenalan job Food Factor ini. Job Food Factor ini dia itu merupakan second job dari Cook, dimana Cook itu ada Chef dan Food Factor. Jadi kalau Chef itu job debuff dan Food Factor itu job DPS-nya. Selanjut, next kita bahas ke statusnya. Kalau statusnya sendiri itu, nah di sini nih kalian bakal bingung karena statusnya di sini bakal beda dengan status-status yang biasa aku gunain. Kalau status biasa aku gunain itu 400 di stamina dan sisanya STR. Kalau di Food Factor itu punya perbedaan sendiri. Jadi di Food Factor itu aku makainya full fit supaya menopang HP yang tinggi. Jadi ketika dipakein buff dari Apos dan dipakein buff dari Food Factor-nya, dia itu jadi 100.000 lebih darahnya. Tetapi itu semua akan kalah. Status ini akan gak kepake kalau kalian gunainnya itu equip yang GGWP. Maksudnya equip GGWP itu gimana? Dia udah punya bracelet dengan option DDI dan punya kalung, punya apa? Dragon scale, punya kostum dan pet DDI 4, dan DDI-nya tuh pokoknya di atas 98%, dipastikan dia nggak akan isi stamina sebanyak ini karena damage yang masuk juga ke Food Factor-nya akan kecil. Terus lanjut ke statusnya lagi, kalau di whatever 1-2-3 kemarin itu dia itu makainya itu stamina 325 dan sisanya ke STR. Makanya ketika di hit sama Nyoko sebagai archer, kalau dari jarak jauh dia akan kekurangan waktu untuk nge-potion-nya, karena archer itu DPS yang high speed banget untuk damage-nya. Dan jarak jauh, jadi nggak sempat kekejar sama Food Factor yang punya skill jarak jauhnya dengan range yang sangat dikit lah. Range-nya itu nggak jauh-jauh banget, ya harus agak dideketin dulu supaya bisa dipakein skillnya. Jadi itu penyebabnya kalah. Tapi kalau dia jarak dekat, lawan jarak dekat itu auto dead semua lah. Jadi kalau udah kena stun dead, kena stun auto win untuk Food Factor. Tapi kalau dipakein full stamina mungkin masih sempat dikejar oleh Food Factor-nya untuk ngehit job jarak jauhnya, jadi sempat untuk di stun terlebih dahulu kalau misalnya staminanya cukup. Soalnya itu kemarin whatever itu cuma total darahnya itu cuma kurang dari 31.000, kurang dari 40.000. Kalau seandainya dia full fit dan equipnya itu kan ada HP-HP juga, jadi mungkin bisa nyampe 60.000 tanpa buff Apos, 50.000 atau 60.000 tanpa buff Apos. Kalau aku ini kan equipnya Yulson, jadi cuma 47.000 tanpa buff. Tapi kalau pakai buff nyampe 100.000. Kalau misalnya si whatever mungkin bisa sampai 130.000 darahnya. Lebih imbal lagi. Dan bisa juga diisi luck kalau seandainya pengen jadi Food Factor yang tipe tanker.
biasanya tuh diisi 200 sudah cukup, karena nanti akan ada penambahan evasion dari skill food factornya yang nambahnya sangat banyak, banyak banget. Jadi kalau misalnya kayak tanker-tanker lain kayak Defender itu perlu, kalau seandainya DDI-nya kurang dari 95% itu perlu luck 400. Kalau food factor dia cuma cukup luck-nya itu 200-an, udah cukup. Jadi nggak lebih bisa dimanfaatkan ke stamina, dimasukin ke stamina supaya darahnya lebih banyak dan lebih aman lah kalau ngetanker. Terus untuk wisdom ya nggak perlu karena itu coba buat AP, nggak kepake. Terus kita lanjut ke pembahasan skill-skillnya. Nah ini yang menarik dari food factor. Karena apa? Karena skill-skill food factor itu saling berhubungan satu dan lainnya. Untuk skillnya itu apa aja? Di sini memakaikan ini requirement point semua, combo, pok combo requirement, ini table manner requirement level 3, ini absolute test requirement level 5. Terus ini juga requirement, tapi sebenarnya beberapa untuk yang food factor tanker dungeon untuk nge-mob pakai ini karena ini skillnya area. Terus ini maksimal karena ini berguna banget untuk meningkatin 3 skill ini, triggered graciousnya. Jadi dia ningkatin damage-nya ketika digunakan 3 skill ini. Terus Delicious Test juga maksimal karena dia memberikan damage overtime itu racun selama 3 detik. Jadi 3 kali hit racunnya. Jadi ada racun selama 3 detik ke monster. Jadi kalau rata-rata tuh ada yang maksimal, tetapi yang dikorbankan tuh 2 skill bawahnya. Yang skill dessert sama skill appetizer pie shop. Terus restoran discovery. Ini skill buff-nya aja untuk chef-nya sebesar 8% dan ini untuk buff party-nya sebesar 7% penambahan damage dan HP. Jadi lumayan banget nambah damage lagi dan nambah HP lagi. Terus skill triggered delicious-nya belum kita bahas. Ini skill solo skill. Jadi dia tuh damage-nya lumayan 1875%. Terus ini skill area, caviar-nya ini skill area dengan damage 1975% dan skill ini akan berhubungan dengan skill food factor yang akan aku jelaskan. Terus skill travel, ini skill solonya dan travel ini memberikan stun selama 5 detik dan bikin lawannya ketika by one itu nggak bisa gerak sama sekali dan nggak bisa nge-potion. Jadi harus maksimal, ini harus maksimal, ini maksimal. Kalau ini tentatif antara dua skill ini, ya kalau kalian pengen mencari mobbing untuk nge-mob di WTW ketika kalian menjadi food fighter tanker di Waterway, kalian bisa maksimalin ini karena lumayan buat ngasih racun dan nge-mob monsternya. Jadi yang dikorbanin ini. Tapi kalau ini dessert, ini dia ini punya juga cuman solo hit doang. Jadi enggak hitnya tuh enggak area. Dia itu mempunyai 3 chance. Tiket setiap digunakan ada 3 kemungkinan yang keluar. Bisa damage overtime 500 dari base damage, jadi memberikan racun, bisa nurunin armor, debuff armor, bisa stun selama 5 detik. Ini random keluarnya antara 3 itu. Lalu appetizer pie shot ini juga maksimal ketika dia maksimal. Dia bisa memberikan enhanced defense sebesar 30%. Jadi lumayan banget. Jadi enhanced defense-nya itu selama 5 detik kalau nggak salah. Terus yang lain-lainnya nggak ada, ini diambilnya nggak apa-apa, bisa juga diambil, nggak diambil juga nggak apa-apa, nggak ngurangin skill point. Ini skill buff-nya, jadi ningkatin attack speed dan fill up AP-nya. Ini nggak kepake, rata-rata dipakainya buff warrior kalau dungeon. Terus untuk skill cook kayaknya udah bahasannya di situ doang. Lanjut ke food fighternya, skill food fighter ini yang sangat enak lah ya dibahas. Karena di sini ada bisa max semua tapi dengan pengorbanan satu skill. Nah, skill itu apa aja? Di sini skill binge ini jadi babi gitu. Jadi dia itu ketika digunain dia akan meningkatkan damage, meningkatkan HP
Terus tapi dia tuh menurunkan evasion rate-nya dan skill diet. Diet ini menjadi kuda, dia itu akan meningkatkan attack speed dan meningkatkan evasion. Dan diet ini temannya itu skill stunning figure. Jadi dia itu skill kayak backstepnya di archer, backstep di archer. Biasanya itu kalau kata Frankie bilang ke aku itu kalau tanker-tanker biasanya dimaksimalin, tapi nggak terlalu ngaruh banget, malah beresiko. Jadi ya kalau nabrak tembok jadi DC, jadi disconnect. Jadi biasanya tingkatin ke ini refleksnya, rainbow reflect. Karena ketika rainbow reflect ini dimaksimalin itu dia akan memberikan reflect damage sebesar 300%. Sama kayak defender. Jadi ketika di hit masuk ke 90 dan masuk ke musuhnya bisa masuk jadi 2110. Dan dia punya HP yang tinggi. Jadi kalau HP tinggi dengan refleksi ini, jadi musuhnya baru ngehit beberapa kali, misal damage-nya masuk banyak, tapi masuk ke musuhnya lebih banyak lagi daripada masuk ke kitanya. Terus ini bisa dipakainya wajib menggunakan skill binge. Cuman nanti ini bisa dipakai gunain skill kuda, ada caranya. Cuman resikonya jadi ada delay. Biasanya itu dipakai kalau mau one on one doang. Jadi kalau one on one biar cepat mati biasanya binge, reflect, baru kuda. Terus lanjut lagi ke skill berikutnya, Eat Fast. Eat Fast ini apa? Dia itu nge-reduce cooldown dari pemakaian potion. Jadi kalau kita pakai potion di 7 7 apa 7 7 potion, 7 slot gitu. Itu kuranginnya sebesar 20%. Jadi harusnya misalnya 5 detik dah delay-nya selesai, jadinya cuma 4 detik. Jadinya lebih cepat selesai delay-nya. Berguna banget, jadi bisa nge-potion terus di mana punya, karena memiliki HP yang tinggi tadi itu, karena bisa sampai 100.000 HP-nya. Terus oh ya, skill diet ini juga ningkatin EVA-nya kalau maksimal itu sebesar 100%. Jadi makanya kenapa ini maksimal dan di status tadi, kalau misalnya mau jadi tanker yang DDI-nya kurang 95%, dia itu bisa cuma masukin 200 aja untuk luck-nya, sisanya bisa ke stamina. Jadi udah nutupin buat jadi tanker ketika dipakein skill diet ini. Terus lanjut ke skill berikutnya, skill Porridge Bread. Dia ini skill temannya Caviar tadi ini. Caviar Truffle. Temannya Truffle karena dia memberikan stun selama 3 detik. Jadi stun pakai Porridge Bread, Truffle, Porridge Bread, Truffle, musuh nggak gerak. Terus skill Mine memberikan damage sebesar 2020%. Terus skill ini berhubungan juga dengan dua skill ini, Triggered Gracious ini. Jadi ketika kalian gunakan skill Mine, terus kalian gunain Caviar, kalian akan dapatkan HP recovery sebesar 15%. Dan juga kalau kalian gunain skill Truffle, kalian akan mendapatkan peningkatan evasion sebesar 15%. Jadi lumayan banget meningkatkan eva selama 5 detik juga, kalau nggak salah. Nanti aku liatin ketika aku mukul boneka. Terus skill Butter. Butter ini merupakan skill skill food factor yang mempunyai damage tertinggi sebesar 3.500%. Jadi dia skill paling tinggi damage-nya tuh ini. Terus ini skill special sauce ini dia meningkatkan damage tambahan, additional damage untuk skill butternya ini. Tetapi masalahnya itu di food factor ini, delay dari skillnya itu, delay skillnya itu lumayan lama. Jadi ketika kalian pakainya itu, kalian butuh waktu lagi buat nunggu delaynya. Memang ya begitulah ya. Jadi ketika kalian pakai semua skillnya masih nunggu delay lagi. Cuman kalau untuk yang Porridge Bread dan Traveling mungkin nggak delay ya, karena bisa dipakai terus.
Karena ketika stone habis, kalian bisa pakai Forest Spirit lagi, stone habis bisa pakai Travel lagi, gitu-gitu terus. Baiklah, kayaknya pembahasan skill udah. Di sini aku akan menjelaskan gimana tadi pemakaian 3 skill supaya bisa kepake 3-3-nya. Hal yang bergunanya itu. Jadi, biasanya kita itu pakai bingnya dulu. Jadi, bingnya ini tadi itu apa? Nambahin HP. Pertama kita liatin ya, penambahan HP-nya itu sebesar 15%. Tuh, HP-nya jadi 54.000 ketika aku pakaiin skill bingnya. Terus, ketika dipakaiin reflection, rainbow reflection, dia itu akan memberikan reflect ke musuh. Tapi ini Eva-nya dari -29 kan, karena emang dari ininya. Maka memberikan reflect dari musuh. Tapi ketika dipakai ini, dipakai standing reflection dan kalian kasih skill dietary, Eva kalian itu akan nambah 100%, attack speed nambah, dan kalian punya reflect sebesar 300% selama 30 detik. Jadi refleksnya masih steady di situ selama 30 detik. Tetapi kekurangannya, sebelum kalian bisa nge-skill ketika ini habis, kalian nggak bisa nge-skill lagi karena masih nunggu delay-nya dulu. Tuh masih ada delay beberapa detik supaya bisa pakai skill-nya ulang. Dan nggak dayatnya jadi hilang yang untuk Eva-nya karena lumayan lama delay-nya. Tapi kalau kalian pakai satu-satu, misalnya kalian pakai bingenya, kita pakai bingenya terus kita pakai reflection-nya, itu dia kita bisa pakai dua-duanya jadinya. Jadi reflect-nya ini 30 detik, keluar 30 detik itu masih nunggu sekitar 10 detik kan. Ntar bisa lagi dipakai reflect-nya dan bingenya selesai cooldown di sininya, udah selesai juga, belum habis kita udah bisa pakai bingenya lagi. Jadi bingenya bisa dipakai terus, tapi kekurangannya bingenya ini dia nurunin Eva. Jadinya kalau untuk nge-mobbing dia bisa mati karena Eva-nya turun. Jadi kalau misalnya yang DDI-nya kurang dari 90%, yang aku bilang tadi itu isi luck-nya 200, kenapa begitu? Karena dia disediakan namanya skill diet. Jadi skill diet ini ningkatin Eva sebesar 100%, tambah ini jadinya Eva-nya bisa nembus sampai 1000 dan itu udah cukup buat jadi tanker di waterway. Dan dia punya juga darah yang lumayan banyak, 100.000. Kalian nggak perlu takut mati lah, anti mati lah jadinya. Karena ntar di skillnya juga ada yang nambahin HP ketika dipakai, yang aku bilang tadi itu. Ketika digunakan main dan dipakai yang caviar, menambah HP sebesar 15%. Kayaknya nggak ada lagi. Kita lanjut ke boneka aja. Untuk senjata weaponnya sendiri harus pakai ini, karena ketika kuliah nyoba pakai sakel itu damage-nya nggak berasa banget, kurang banget lah. Untuk jadi DPS nggak bisa banget, jadi harus pakai Ranael atau Enhorn. Dan Enhorn-nya nggak semahal dari Enhorn Assassin, jadi ya kalau lebih disuruh milih ya Enhorn aja karena harganya lebih murah. Harganya itu LNR itu Enhorn Food Factor normal belum XG itu 1,2 sampai 1,5B lah LNR. Per setnya, per piece-nya itu misalnya L-nya doang 700M bisa dijual, RN apa Rike-nya doang 700M. Bisa kurang lah nego kalau misalnya kalian jago negonya. Terus skill yang aku bilang tadi itu bisa aku di kalau misalnya buy one kalian temannya itu dua skill ini. Jadi dia nge-stun, terus ini nge-stun juga. Jadi nge-stun terus dan pakai ini bisa untuk racun. Terus kan bisa pakai lagi ini untuk nge-stun. Jadi stun itu tanpa henti. Oke, belum selesai stun udah bisa pakai lagi ini. Belum selesai stun bisa lagi pakai ini. Belum selesai stun bisa lagi pakai ini. Dan attack speed harus kencang supaya stun bisa terus-menerus. Kalau attack speed kalian kurang, kalian susah buat nge-stun terus-menerus. Kalau ini sendiri attack speed-nya masih 64. Kalau misalnya dipakein apa namanya? Polis mungkin bisa 100, jadi lebih enak buat stun-nya, jadi bisa stun non-stop. Tuh, stun-nya tuh lumayan lah banget lamanya tuh. Belum habis bisa di-stun lagi, belum habis bisa stun lagi. Dan semakin tinggi attack speed-nya kalian sembari nunggu ini delay, kalau misalnya lawan PvP by one sama orang, kalian bisa pakai skill yang lainnya kalau attack speed kalian kencang. Terus
skill yang ini tadi, temennya main dan kaviar. Jadi main itu biasanya aku taruh di sini. Jadi kalau kalian pakai skill main, misalnya mainnya bukan di sini, biasanya di sini. Aku biasanya itu teman mainnya itu untuk nambahin ini evasionnya. Jadi teman sama travelnya. Cuman sebenarnya kalau kita pakainya main dan dua ini sekaligus bisa. Jadi dapat tambahan evasion dan tambahan HP recovery sebesar 15%. Kalau di sini kita mungkin nggak bisa lihat HP recovery-nya. Mungkin kita bisa pindahin aja di sini yang skill caviar apa travelnya, travelnya supaya kita ngetahuin bisa nambah Eva apa enggak. Ini aku liatin ya. Jadi ketika dipakein skill main, terus ditemenin oleh caviar atau travel, nanti Eva-nya akan nambah. Tuh, nambah 300. Jadi harus dipakai dulu ininya, travel. Terus tambah ini, 300. Dan kalau ditemenin sama, tapi ini emang ada delaynya ya, jadi delay itu nggak terlalu lama. Tuh, jadi cuma 300 itu cuma 3 detikan. Jadi harus pakai skill, maaf, tadi harus dipakai dulu skill travel atau caviar-nya baru pakai main. Jadi supaya berpengaruh dari skill ininya, skill trigger delicious-nya ini. Jadi travel caviar baru main. Ini kita mau ngeliatin penambahan dari HP-nya, berarti kita ke cari monster yang mempunyai damage. Sekarang kita beli potion dulu, kita ke elim aja biar enak. Jadi nambah itu sebesar 15%. Bentar, buat apa nggak salah, lupa bawa PT tadi, PT ketinggalan di good hand. Senjatanya sendiri aku awalnya tuh pakai sakil, kirain sakil udah cukup dan ternyata sakilnya masih kurang untuk hitnya, cuma bisa jadi tanker doang, jadinya jadi tanker doang, nggak bisa jadi hitter. Tapi kalau udah pakai enhorn dia bisa jadi tanker dan hitter sejati lah, jadi damage-nya sakit banget ya. Ntar jadi temannya itu caviar nambahin HP recovery. Saya nambahin HP recovery, dia juga bisa nambahin ini, nambahin Eva 300. Jadi sembari HP recovery nambah Eva juga 300. Pakai dietnya dulu. Ini aku pakai travel dan caviar. Jadi nambah HP dan nambah ini, nambah Eva ya. Pakai ini cara nambah. Oh, kelihatan ya. Terlalu sakit. Ini HTBS-nya masih pakai ini. Tapi darah itu banyak banget. Jadi aku bawa naik aja deh biar kelihatan. Nama darah kan darah udah habis nih. Jadi kalau ditemenin sama caviar dia langsung nambah darah. Tapi nambah darah itu nggak banyak banget kekurangannya di situ. Dan ada delay dari skillnya. Kalau attack speed kalian kenceng, kalian akan merasakan delay dari skill-skill kalian itu. Soalnya ini kita pakai aja. Ntar dia nambah darah aku dari skill mainnya. Tambah 10% dikit lah, nggak banyak-banyak banget. Dikit banget nambahnya. Nggak tekan lagi mainnya. Tuh, nambah lagi. Ini nggak banyak-banyak banget nambahnya. Nambahin darah pakai skill main, cuman nambahnya nggak gede, nambahnya cuma 10%. Tuh, Eva-nya dapet, darahnya dapet. Tuh,
jadi semua skillnya dapet. Palingan gitu aja. Untuk skill-skillnya udah semua, untuk statusnya juga rekomendasi, kalau rekomendasi dari whatever kemarin itu dia mungkin rencananya akan menambah untuk stamina-nya sampai 500, karena emang equipnya sendiri juga udah OP ya, jadi dia nggak perlu stamina yang banyak-banyak banget, jadi katanya cukup 500 mungkin ke dia. Kalau awalnya, kalau sekarang masih 325, jadi 325 buat PvP dia masih kurang, karena kalau jarak jauh dia akan mati duluan. Tapi kalau mungkin 500 dia cukup. Tapi kalau untuk yang equipnya mungkin masih polis atau gimana, yang masih Conan, mungkin disarankan ke full fit, karena kekurangan dari defense dan DDI-nya. Kalau DDI-nya agak kenceng juga ada lumayan. Paling gitu aja. Kalau aku ada salah apa-apa dan mungkin ada masukan lebih lanjutnya lagi buat skill Food Fighter, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini, dan memberikan masukan bisa di kolom komentar juga. Jadi kita sama-sama saling belajar untuk skill ini supaya lebih baik lagi ke depannya. Gak ada yang mau aku jelasin. Kalian bisa nonton video sebelumnya, video Food Fighter versus Archer. Sudah aku kasih kesimpulan bakalan menang atau kalahnya di bagian mana. Oke, nggak ada lagi yang lebih lanjut lagi. Lanjut aja. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.